Halo guys, ketemu lagi di channel Mamas Gaul. Kali ini saya akan tes dua buah baterai compare ya. Yang satu ini baterai lipo ukuran 1500 mAh, yang ini Li-ion 1500 mAh juga. Ini kita akan tes kekuatannya di drone rakitan saya. Ini adalah drone Arduino, remote-nya masih seperti yang dulu, remote Devo 10 guys. Oke, dan saya mau juga membawa kamera cadangan ini. Seandainya nanti kamera di HP baterainya itu habis, saya bisa pakai kamera ini untuk melanjutkan. Semoga sih nggak habis ya. Oke, langsung aja saya akan coba dulu di kedua baterai ini. Kita saksikan terus video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.
Ini totalnya ada coba-coba tuh kenal pikirannya suat kulitnya loh. Thank you.
nanti 30 menit kamu boleh. Ini sudah sempat terjadi, kita silakan. Oke guys. 27 menit 18 detik. Ini pakai baterai lithium dan sudah enggak kuat terbang. Terus tadi turunnya itu pelan. Yang ini turunnya pelan. Jadi enggak seperti yang pakai baterai lipo ya. Kalau pakai baterai lipo itu setelah habis dia langsung jatuh. Kalau ini enggak, dia turunnya pelan. Oke. Itu tadi video pembuktian kalau baterai lithium saya itu lebih bagus dibanding baterai lipo. Mantap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, lithium ya. Bootnya MJB20. Anteng ya. Kita ke atas. Terbukti ya lek saiki baterai iku. Aku lho sik kurung percaya baterai-baterai ngonoan pertama iki. Iki sing mbuktekno. Coba saya RTH mau apa enggak ya? Iya. Ini RTH. Iya. Naik ya. Di setting berapa, Mas? Oh, enggak pati tinggi. Enggak begitu. Oh, pasan. Coba enggak kelihatan. Sukses ya. Iya. Sukses. Sukses. Wow, pesan Mas ya baterai ini Mas. Saya taruh ini remote. Bagus.